Kita tengok pada properties inverse function. Inverse function, okay, yang ini, properties of inverse function, kita recall balik. Untuk inverse itu wujud, dia mesti 1 to 1. Okay, kena ingat ni. Nanti kan UPS dia tanya antara properties betul ke salah ke, kena tahu yang ini. Okay, lepas tu ada dua lagi. Domain bagi inverse, okay, dia adalah range bagi fungsi yang asal. Ini kita tahu perkaitan ini. Bila kita tahu kaitan ini, kita boleh dapatkan domain dan range tu dengan senang. Okay, sebab kadang-kadang ada fungsi inverse yang susah untuk kita tengok domain dia. So kita tengok range. Mungkin range dia senang. Jadi kita lihat range F itu mudah untuk kita cari. So kita boleh kaitkan dia dengan domain inverse. Okay. Dan juga satu lagi, range inverse sama dengan domain F, domain fungsi yang asal. Okay, kena ingatlah tiga benda ni. Okay, graf kubik. Kita ada graf kubik. Ini contoh graf kubik kan. Oh, graf kubik yang ni tak boleh. Dia graf kubik yang macam ni je boleh. Yang mana ni adalah negatif x cube. Negatif x cube dia adalah 1-to-1 function. Satu lagi graf kubik yang positif. X cube. So x cube pun dia adalah 1-to-1 function. Sebab bila kita buat satu garisan horizontal. Garisan horizontal pada x cube. Kita nak test pada x cube. Dia hanya ada satu titik persilangan sahaja dengan x cube. Jadi x cube ni, saya betulkan balik ya. X cube ni yang standard sahaja. Yang macam ni sahaja dia adalah 1-to-1. Kalau yang berlekuk-lekuk tu, dia bukan 1-to-1. X cube ataupun negatif x cube ini, dia adalah fungsi 1-to-1. Okay, sebab bila kita buat horizontal line test, memang kita akan dapat satu titik. Dan kalau kita guna algebraic, ini contoh. Ini x cube. Fx1 equal to fx2. Okay, x1 ni masukkan dalam x cube. So kita dapat x1 cube. Okay, x2 masukkan dalam x cube. X2 cube. Okay, so kalau kita punca kuasa 3, dia akan dapat balik nilai yang sama. Okay, ni punca kuasa 3 dia akan dapat balik. Sebabkan dia x1 equal to x2. Jadi x cube adalah 1-to-1. Sebaliknya untuk graf yang bukan 1-to-1, okay, yang not 1-to-1, okay, kita ada kuadratik. Kuadratik ni kita kena lihat domain dia tu mesti real number lah. Maknanya ni, domain x dia tu negative infinity sampai infinity. Satu lagi, absolute value. Absolute value. Kalau kita buat garisan horizontal kat dia pun, kita akan dapat dua titik persilangan horizontal line test. Satu lagi, tak adalah, dua ni lah kalau bukan 1-to-1. Okay. Jadi ada pelajar bagi tahu pasal graf square root. Graf square root dia memang 1-to-1 sebab dia separuh sahaja daripada kuadratik.